Polda Metro Jaya mengambil alih kasus penanganan dugaan penipuan penjualan ponsel dengan sistem pre-order yang melibatkan duo kembar Rihanna dan Rihani. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya langsung membentuk tim khusus untuk mengejar kedua terduga pelaku. Pengambil alihan dilakukan agar penanganan kasus ini bisa disatukan karena para korban melaporkan Rihanna dan Rihani ke dua polres yang berbeda. 6 korban melapor ke Polres Tangerang Selatan, sementara 5 korban lainnya melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Penipuan iPhone tersangka kembar ini, Rihanna Rihani, kami sudah menarik semua LP yang ada di jajaran di Polda Metro Jaya. Dari Polres-Polres ya, Polres Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, kemudian di berbagai subdit kita anefkan. Kemudian kita jadikan satu, kita buat tim khusus juga. Kita sudah buat tim khusus dan saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap kedua orang pelaku penipuan ini.